Halo, agent 1, gimana channel YouTube kita? Kondisi viewer sangat memprihatinkan, bos. Mungkin kontennya begitu kurang menarik. Oke, halo guys, jumpa lagi bersama gue Giwang Himawan. Dan dalam kali ini, gue bakal share tentang tutorial cara membuat kayak edit, kayak Spider-Man-an lah gitunya. Jadi kayak bikin hologram kayak Avenger mungkin. Nah, caranya gimana? Caranya biar kita biar berkomunikasi dengan robot yang ala kekinian dan ala high-tech. Gue kasih triknya. Yang pertama, kalian harus syuting ambil gambar pada area green screen. Setelah kalian ambil area green screen, kalian berkomunikasi dengan salah satu objek yang misalkan kalian juga ya di situ, karena gue nggak ada lagi objek siapa yang mau jadi objek. Objek kedua gue lagi. Jadi angka pertama kalian harus menggunakan yaitu yang namanya green screen atau CGI. Nah, teknik ini akan mempermudah kalian untuk membuat hologram. Dan setelah kalian mengambil gambar, kalian masuk ke Adobe Premiere Pro. Oke, langsung aja ke Adobe Premiere Pro. Setelah kalian ambil gambar tadi, masukin footage kalian ke timeline kalian. Bagian yang tadi diambil green screen, kalian simpan di atas footage kalian yang tadi ya, yang kaliannya gitu kan, bukan robotnya. Lalu kemudian biasa seperti biasa pakai Ultra Key, dan setelah Ultra Key kalian masuk dan kasih yang namanya efek basic 3D ya, biar apa, biar bisa disesuaikan dengan perspektif footage kalian kan. Nah, kita atur size-nya segimana dan kita atur dan supaya bisa kelihatan itu satu perspektif sama pandangan kalian. Nah, kita pasin. Kemudian kalian jangan lupa kasih yang namanya RGB crop. Nah, gitulah ya. RGB crop supaya apa? Supaya biar bisa terlihatan warnanya lebih ngejreng gitu kan. Nah, kemudian kalian pergi ke RGB dan pilih warna biru. Nah, bisa dinaikin warna birunya biar kelihatan glowing gitu kan. Kelihatan glowing dan terlihat kayak robot. Kalian juga bisa atur di warna hijaunya biar nggak terlalu kebiru-biruan banget, dan kalian terangin sedikit biar agak sedikit keluar cahayanya. Nah, kalian bisa menambahkan efek-efek lain seperti di efek hologram yang gua pernah bikin ya, kayak efek-efek kalian bisa download banyak banget. Nah, kalian bisa gunain efek-efek hologram biar menambah kayak hologram ya. Bisa kalian seperti biasa kalian masuk lagi ke 3D effect biar sama dengan footage yang telah kalian ambil tadi. Oke, kalian bisa ambil berbagai macam efek-efek lainnya dan bisa tambahkan di footage kalian. Dan jangan lupa kasih sound biar kedengarannya menarik. Guys, jangan lupa subscribe dan jangan lupa like and share. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk kalian yang belajar hologram. Saya Giwang Himawan. Bye-bye.